Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Gendus dan kita akan lanjut main The Sims 3 menggunakan Eevee. Mainan sama Jake. Ayo mainan sama Jake. Oh, kita bisa jalan-jalan sama Jake. Kita bisa mungkin main, mungkin jalan-jalan ke ThoughtSpot Playground. Ayo Jake. Jake, let's go Jake. Jake, ayo Jake. Ayo Jake, jalan-jalan Jake. Kita akan jalan-jalan sama Jake. Oh, nggak digotong ya si Jake-nya ya? Loh, kok kita diam? Ini korannya udah basi, kita jual aja seharga 0. Kenapa kita diem? Ayo dong. Jalan-jalan ke ThoughtSpot Playground. Ayo, ayo jalan-jalan sama Jake. Aku belum pernah jalan-jalan sebelumnya, bro. Itu gimana? Oh iya, itu baru benar. Oke, kita jalan-jalan sama Jack. Yeay. Yeay, si Jack seneng gak? Seneng, dia nambah sosial. Nambah fun. What? Oh iya. Jalan-jalan. Aduh, duh, duh. Jalan-jalan sama si Jack. grafiknya kurang bagus ya bro, soalnya aku turunin bro, jadi low. Biar lebih lancar. Udah low aja masih nge-lag. komputerku nggak kuat buat main The Sims 3. Cuman karena kalian mau ya udah aku rekamin. Mari jalan-jalan. Hei, ada siapa tuh? Rindy Avila. Mobilnya. Dan dia pergi. Si Evi ngeliat kanan kiri. Evi, kamu kenapa lihat kanan kiri, Evi? Kita percepat saja, bro. Oke, kayaknya nambahnya nggak cepat ya sosialnya. Jadi mungkin kita stop aja. Terus kita mungkin main-main sama dia aja. Affection. Peluk mungkin. Terus bisa kita cium. Kita pet. Oh. Project Aura of Soothing. Oke. Si Jake-nya udah nambah sosial, udah bagus. Abis ini kita akan pulang sama Jake. Go home. Mari pulang. Si Jake juga pulang. Kita terbang, si Jake-nya kita tinggalin. No. Cuma gak apa-apa, Jake udah gede. Jangan dimanja. Oke, kita udah sampai rumah, mari masak salad lagi. Hey, kita udah bisa beli oven, bro. Mari masak salad. Kita dapat skill masak level 1. Oke, ada telepon. Mari kita jawab. Si Jake ngapain? Nggak tahu ngapain. Dia pengen guard the home lagi. Mari kita lakukan. Guard the house. Setelah makan. Lanjut bikin. Karena kita udah kelaparan banget. Makan. Kita pengen belajar gardening skill. Nggak perlu lah ya. JK jagain rumah. Kita makan. Abis itu kita udah ngantuk ya. Kita bisa aja sih bro ke universitas dulu.
Mau nggak kita ke universitas dulu? Kalau nggak salah, kita punya ini deh, ya. University Welcome Kit. Kita bisa ikut tes masuknya dulu. Nanti kita kalau bagus hasilnya, kita bisa dikasih beasiswa gitu. Coba aja ya. Coba saja. What? Oh, the zombie, bro. The zombie. Medina Hoyt. Bisa diapain, kan? Bisa diapa-apain ya. Oke, kita lagi ikut tes. Dan kita dapat dapat beasiswa tuh di tiga bidang. Teknologi, fisikal, sama komunikasi. Mungkin kita ambilnya yang fisikal ya. Atau teknologi. Teknologi juga bagus ini. Mungkin ke teknologi dulu ya. 300. 15 dari 400. I don't know, bro. Mungkin ke teknologi ya. Mau coba nggak? Coba ya. Kita mungkin bisa enroll. Enroll. Pakai handphone kalau nggak salah. Enroll in university. Kita ngantuk, cuma nggak apa-apa, kita ke universitas aja nih. Biar kita dapat gelar gitu. Okay, kita bisa pilih nih mau masuk jurusan apa. Mungkin apa tadi? Teknologi ya. Harganya 600. Ini kita berapa semester? Kita ngambil berapa SKS gitu. Ngambil berapa mata kuliah. Kita dikasih beasiswa sebesar 1.000, bro. Uang kita 1.100, jadi kita punya dana sekitar 2.000 simoleon. Kalau kita tambahin kreditnya, itu harganya jadi 1.200. Terus beasiswa kita kan 1.000. 1.200 kurang 1.200, jadi kita harus nambahin pakai uang kita sendiri sebesar 200. Tuh, 200 ya. Dan untuk dapat gelar di bidang teknologi, kita harus nyelesain 48 kredit nih, bro. Jadi kalau kita ngambilnya 1 semester terus 12 kredit, jadi kita cuma dapat 12 dari 48. Cuma dapat 12 dari 48. Kalau kita ngambil 2 semester tuh, 24 dari 48 kalau nggak salah ya. Cuma nambah lagi tuh biayanya. Ini satu semester ini satu minggu, kalau nggak salah ya. Ya, satu minggu tuh. Kalau ini hampir selesai ya. Mungkin dua semester, terus kita ambil 24 SKS ya. Terus gimana? Terus mungkin kayak gini nggak apa-apa ya. Kalau nggak satu semester, ngambil 18 ya, 18 tambah 6 berapa? Oh, kita udah nyelesain 6 SKS yang kita kan ikut, apa namanya itu tadi, tes yang sebelumnya tuh aptitude test. Kita tuh langsung lulus 6 SKS, jadi kita tinggal 42 SKS lagi. Mungkin aku ikut satu minggu dulu ya. Aku ikut satu minggu, terus ngambil 18 SKS. Cuma kita bayar 800 tuh, bro. Kita nggak punya cukup uang nih, bro. Yang paling bagus sih emang gini ya. Mungkin kita ambilnya ini dulu aja. Kita ambil 2 semester, lalu kita ambil 24 SKS nih. Oke, nggak apa-apa. Coba aja ya, nggak apa-apa ya. Let's do this. Iya nggak apa-apa. Pekerjaan kita hilang nggak ya?
Nggak tahu udah, nggak apa-apa. Oke, kita diambil uangnya 100 ya. Berapa tadi? 400? I don't know. Ya, 400 diambil. Nggak apa-apa. Yang penting kita kuliah. Oh, Jack ditinggal dong ya? Oh, no. Oh, no. Oke, kita akan berangkat ke universitas, bro. Kita akan pindahan dan si Jake ditinggal ya. Oh, Jake. Bye-bye, Jake. Ya, mari ke universitas, bro. Kita akan tinggal selama 2 semester di sana. Tapi 2 semesternya itu 2 minggu, bro. Dihitungnya, jadi it's fine. Oke, bro, kita udah sampai di daerah perkuliahan, daerah perkampusan, apa sih namanya. Dan kita akan pilih tempat tinggal sekarang. Oke, di sini ada beberapa pilihan, bro, ada dormitory nih. Kalau kayak gini berarti dicampur cewek cowok nih. Atau kita juga bisa ngontrak, bro. Yang ini khusus cewek berarti. Cuman aku pengen cari yang dekat kampus. Mungkin di sini ya, bro. Di sini nggak apa-apa ya, dormitory ini. Campur cewek cowok ya. Ya nggak apa-apa, mungkin di sini. Gratis, kita bisa lihat sih isinya. Cuman nggak apa-apa, kita di situ aja langsung. Soalnya gratis, bro. Dan nanti kita akan dapat teman sekampus. Mungkin kita bisa cariin si Evie pacar. Oke, lihat itu teman-teman kita semua, bro, di situ. Oke, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.